kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, Horas Madihita Salutna, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini yang menjadi renungan bagi kita di hari Rabu 3 Februari 2020 tertulis di dalam Efesus pasal 6 ayat 4, demikian firman Tuhan. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Gerrit Singgi, pakar psikologi, mengatakan didikan yang utama dan pertama adalah berasal dari keluarga. Keluarga yang dimaksud adalah kedua orang tua. Jika didikan dan contoh yang baik yang disampaikan oleh orang tua, maka sang anak juga akan meniru perbuatan yang baik. Dan demikian juga dengan ketika orang tua memberikan didikan, ajaran, dan contoh yang buruk, maka sang anak juga akan meniru perlakuan tersebut, dan pada akhirnya anak tersebut akan menjadi buruk juga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam firman Tuhan pada satu hari ini merujuk kepada kepala keluarga, yaitu sang bapa, di mana peran sang bapa yang sangat berat, selain sebagai seorang imam di tengah-tengah keluarga, ia juga menjadi contoh. Ia juga sebagai pemegang kuasa yang mengendalikan sebuah keluarga. Ia memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar untuk mendidik dan mengajarkan anak-anaknya untuk dapat cerdas, memiliki hikmat dan kebijaksanaan, terlebih boleh mendapatkan pengajaran dari Tuhan. Itu sebabnya dikatakan tadi dalam firman Tuhan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tugas seorang bapak adalah memberikan contoh dan teladan yang baik bagi anak-anaknya. Dan yang kedua adalah, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak yang berhasil adalah ketika ia boleh mendidik anaknya sehingga anak-anaknya memiliki IQ atau intellectual quotient, EQ emosional, SQ spiritual, dan MQ moral yang baik. Terlebih sang anak boleh patuh, taat, setia, dan takut akan Tuhan. Hal-hal tersebut harus dilakukan oleh para keluarga, para orang tua, dan terlebih kepala keluarga di dalam mendidik anak-anaknya. Keluarga Kristen adalah keluarga yang setiap anggota keluarganya setia mengikut Allah. Joshua bidu 24 ayat 15c mardo alai anggo au do dongaku sajabu ikon Jehovah do oluan nami, menunjukkan bahwasanya setiap keluarga harus berpusat kepada Allah, baik bapak, baik ibu, dan baik anak-anaknya, semua harus bertuju kepada Allah, dan kunci tersebut adalah dari seorang imam kepala keluarga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, itulah sebabnya kepala rumah tangga,
Orang tua, bapak dan ibu harus membawa anak-anaknya ke gereja. Selain memberikan pengajaran intelektual, emosional, spiritual dan moral, ia juga harus membawa anak-anaknya ke gereja untuk dibaptis dan juga mengajak anak-anaknya untuk beribadah kepada Tuhan agar ilmu dan kecerdasan tersebut boleh seimbang dan setiap anak-anak boleh dapat hidup di dalam kebenaran Tuhan sampai ia menjadi seorang dewasa yang baik. Kiranya Tuhan menguatkan setiap jemaat kita semua untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Jang, saya pinarbadia maguarmu, saya roh maharajonmu, saya saut malom moniroham di bono tongon songone di bono gijang. Lehon matuhami sadaran hanguluan siap hari, sisa madusa nami songon panesa nami, di dosa nidongan amar dosa tuhami. Unak kami togion tu panguncunan, balua mahami sian pangago, ay horona punah rajaon. Dohot hagugoon, rodia sangapon saliling nililing na. Amen.